e-hailing ni bekerja sendiri. Jadi banyak kekangan lah untuk saya buat kerja. Lepas kemalangan tu memang saya depressed. Teruk jugalah. First, tangan saya sepenuh lumpuh. Ingatan tu ada terjejas sikit lah. Skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri dilaksanakan mulai 1 Jun 2017. Dikhususkan kepada sektor pengangkutan penumpang macam taksi, e-hailing dan juga manubas. 1 Januari 2020, sektor tu diperluaskan kepada 19 sektor yang lain. Lepas tu kawan-kawan saya cakap lah, saya salah seorang je lah yang dalam ramai-ramai yang mencarum kan. Oh, saya pun baru teringat, saya ada berkeso. Kemalangan ni benda yang kita tak jangka akan berlaku. Saya bajet, saya mungkin kemalangan masa drive kereta. Tapi saya kemalangan maksudnya lepas waktu kerja dengan motosikal. Saya 9 bulan dengan kecederaan ni tak boleh memandu. Dengan adanya skim ni lah, saya dapat bantuan penggantian pendapatan selama 9 bulan lah. Maksudnya replacement lah.